saya tambahkan ya. Iya bang. Gak usah terlalu banyak tanya lah. Konsep kiri dikit ya bang. Arah kamera sini. Tujuan hukum yang tertinggi adalah ketertiban dalam masyarakat. Kalau dua orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Sampaikan itu sama Kapolres. Saya sangat keberatan. Orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan, dibawa, ditunjukkan sama kalian. Ini kami tahan. Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Catat itu. Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan, nangis-nangis. Masih diumumkan juga. Semua sudah lebih dahulu, tapi tetap dibikinkan begitu. Pertanyaan saya, ada apa dengan Kapolres ini? Tadi sore waktu diumumkan kepada kalian, itu sudah ditelepon. Iya, mana tahu saya, pada waktu itu dibawa, sebelum itu sudah ditelepon. Berulang kali, minta jangan ditahan, tidak perlu. Sudah mau damai, ada dua orang mau berdamai, kok dibikin ribut? Coba bayangkan, kalau tiba-tiba tidak jadi damai, karena diumumkan begitu, sekarang pun masih ditahan. Untuk apa? Tanyakan itu sama Kapolresnya. Cukup ya? Butuh proses untuk saya tanya sama kalian, apakah dengan alasan proses orang ditahan terus? Semua orang udah berdamai, nangis-nangis pelapor minta didamaikan, tidak usah ditahan, masih diseret di sini diumumkan sama kalian. Saya mau berdebat sama Kapolres di sini. Tanyakan sama dia, kapan mau ngomong sama Hotmail Stompul di sini? Untuk mempertanggungjawabkan ini. Silakan. Kenapa kami sudah memenuhi syarat untuk berdamai? Tidak diselesaikan. Restoratif justice sudah kita penuhi semua. Akan digelar kapan, Bang? Berarti kan besok akan... Tanyakan sama mereka itu. Berapa lama lagi mau ditahan? Makanya lesnya disuruh sini biar restorasi justice terlaksana atau gimana? Makanya tadi kan lesnya baru datang sore. Kalaupun baru datang sore, telepon-telepon itu sudah dari siang. Sebelum dibilang ditahan, sebelum diumumkan, sudah dikatakan mau berdamai. Bang, surat itu diterbitkan jam 2 siang, Bang. Iya. Apa artinya sebelum jam 2 siang itu? Tanya, oh pasti itu. Sebelum ada pengumuman, sudah tahu. Dari kemarin sudah tahu kok mau didamaikan. Itu pelapor sudah dari umroh pulang beli tiket untuk segera kemari. Ada bukti surat kan ketika memang ya, ada semua. Apa yang saya bicarakan bisa saya pertanggungjawabkan. Bang, mungkin Miken tunjukin surat berkas penandatanganan itu, Bang. Sepihak doang, Bang. Saya cuma mau bilang begini, dengan segala hormat, sekarang ini kan lagi terpuruk kepolisian dengan cerita-cerita yang belum tentu benar. Ini adalah satu kesempatan emas untuk memberitahu pada masyarakat bahwa polisi itu punya hati nurani. Bukannya tahan terus, besok lagi. Ini pun saya bicara begini kan bisa menjadi bahan nih. Tahan lagi 2 hari nanti. Kita lihat, dikeluarin nggak besok. Dan kalau tidak dikeluarkan, apa dasarnya? Jam berapa, Bang? Kita akan datang ke sini besok jam 10 pagi. Oke dong, cukup ya. Berkasnya dong. Bang, berarti tidak ada poin-poin dasar ya? Oke ya.
Jalan.